Halo-halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak. Nah, hari ini adalah hari yang spesial banget, bulan yang spesial. Tentu 3 rekomendasi film ini akan sangat amat spesial. Karena apa? Karena gue akan memberikan 3 rekomendasi film yang benar-benar bisa membawa atau membangkitkan jiwa 45 kita di bulan Agustus ini. Dan sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat dan bangga banget gue jujur sebagai orang Indonesia gitu, melihat atlet-atlet kita berjuang membawa pulang medali di ajang Olimpiade Tokyo tahun 2020. Nah, ini dia adalah cabang olahraga yang membawa pulang medali di Olimpiade Tokyo. Yang pertama itu ada dari cabang angkat besi, itu Windy Cantika Aisyah dapat medali perunggu, ada Eko Yuli Irawan mendapatkan medali perak, dan ada Rahmat Erwin mendapatkan medali perunggu gitu. Gila, gue jujur gue bangga, gue pribadi kayak wow, ternyata cabang angkat besi kita top banget gitu. Semoga dibuatkan film ya 5 tahun ke depan, gak ada yang tahu kan, tiba-tiba ada film yang membanggakan ini gitu. Dan selanjutnya itu ada dari cabang bulu tangkis gitu, yang membawa pulang medali emas yang dibawa oleh ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Gila, gue nontonnya dakdikduk gitu sambil Indonesia, karena benar-benar mereka berdua tuh ini mencatat sejarah pertama untuk ganda putri Indonesia yang memenangkan medali emas di ajang Olimpiade gitu. Dan menurut gue mereka berdua pantas banget mendapatkan banyak apresiasi dari seluruh warga Indonesia. Kedua itu adalah Anthony Sinisuka Ginting yang bawa pulang medali perunggu gitu. Gila, gue ngeliat Anthony Sinisuka Ginting pun bener-bener juga merinding pas dia berjuang juga gitu, nonton live-nya. Gila, kayak wow, ternyata semua atlet Indonesia yang berjuang di Olimpiade itu wajib kita support dan wajib kita banggakan gitu. Tentunya 3 film ini juga akan menjadi membanggakan juga untuk kita semua, karena ini adalah film biografi yang mengangkat kisah nyata dari atlet-atlet Indonesia yang membanggakan nama Indonesia di mancanegara gitu. Ada apa aja sih gitu? Mungkin dari film pertama dulu, yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, ini adalah film yang didirect sama Angga Dwi Masa Songko, salah satu sutradara favorit gua, dan castnya itu ada Chico Jericho gitu. Di sini Chico Jericho memenangkan penghargaan menjadi aktor terbaik gitu, dan film ini juga memenangkan film terbaik di Festival Film Indonesia gitu di tahun 2014. Nah, bercerita tentang apa sih film ini? Jadi film ini tuh mengisahkan tentang mantan pemain sepak bola yang bernama Sani Tawainela. Itu dia tuh benar-benar mantan atlet yang bekerja sebagai ojek saat itu ya, antar jemput aja di Ambon. Yang saat itu Ambon lagi terjadi konflik antar suku. Mungkin masih saudara lah, antar saudara, di mana dari desa A dan desa B itu berantem terus gitu. Dan anak-anak kecil ini tuh suka ngikut, suka ngeliatin, dan akhirnya kena imbasnya gitu, kayak kena lemparan batu lah atau apal dan lain sebagainya. Dan si Sani ini melihat dia tuh nggak pengen anak-anak kecil ini ikutan ke sana gitu. Dia pengen tuh anak-anak kecil ini ya udah bersekolah dan ngejar cita-citanya lah, apa yang mereka mau. Akhirnya Sani bilang dibanding mereka ikut kerusuhan itu, Sani ngajarin mereka main bola. Kenapa dia ngajarin main bola? Dia ngajarin main bola karena ketika ada kerusuhan mereka biar nggak ikut, mereka main bola aja. Wow, hebat ya, niat yang sangat mulia, di mana dia mendidik anak ini dari kecil sampai besar dan sampai sekarang menjadi atlet. Itu awalnya tuh nggak dibayar sama sekali gitu, mereka dia tulus aja. Jadi dia ojek gitu, dan pas udah selesai ojek dia ngajarin anak-anak ini main bola gitu. Dan tentu anak-anak ini juga sangat akhirnya menjadi atlet-atlet sepak bola Indonesia. Itu yang pertama itu ada Alvin Tausalamoni, ada Hendra Bayau, dan ada Rizky Pelu. Itu adalah 3 nama besar yang yes, kita pernah lihat mereka di timnas dan sampai sekarang masih menjadi pemain sepak bola gitu. Dan di film ini benar-benar sangat emosional banget, karena akhirnya dari perbedaan itu bisa disatukan dengan olahraga sepak bola gitu. Dari tadinya anak-anak ini kayak nggak mau main sama anak sekolah sini, nggak mau main sama anak desa ini gitu. Tapi akhirnya mereka terpilih untuk mewakili Maluku di ajang nasional. Dan akhirnya mereka semua bersatu gitu. Gila, ini menurut gue suatu film perbedaan yang menyatukan. Keren, gue suka. Chico Jericho aktingnya bagus banget. Benar-benar pas nonton gue juga nangis gitu loh pas di finalnya gitu. Saudara-saudara kita di Ambon sana tuh benar-benar kayak ini kayak gini gitu loh. Kok sampai
apa nonton aja aksesnya susah gitu, ada yang para agama yang berbeda ke gereja gitu, kita nonton bareng dan lain sebagainya. Itu adalah suatu persatuan yang benar-benar di film ini tuh ditonjolkan banget. Dan film kedua itu ada Tiga Sri Kandi gitu, tahun 2016. Ini didirect sama Imam Brotoseno dan diperanin sama Reza Radian. Nah, pasti kalian udah suka lah kalau sama Reza Radian, udah pasti kalian tonton nih. Ada Bunga Citra Lestari, ada Chelsea Islam, dan ada Tara Basro. Ini adalah film yang bertabur bintang, film yang bertabur apa ya, kesedihan, kebanggaan gitu, dan terharu juga dari cabang olahraga panahan gitu. Jadi saat tahun 1988 Indonesia berhasil membawa pulang medali di Olimpiade Korea Selatan dengan cabang olahraga panahan, di mana 3 orang putri Indonesia itu dilatih oleh pelatih yang bernama Donald Pandiangan yang biasa disebut Robin Hood Indonesia. Gila, itu suatu apa ya, menurut gue suatu kebanggaan sendiri, karena si Donald ini, dia itu tadinya dia adalah atlet panahan Indonesia yang harusnya mewakili Indonesia di Olimpiade Moskow tahun 1980. Tapi akhirnya dia gak jadi berangkat karena satu dan lain hal. Dia akhirnya kayak kesel, dia kenapa sih gue gak bisa berangkat ke Olimpiade dan lain sebagainya. Dia kecewa, dia keluar dari panahan, dan akhirnya dia memutuskan untuk gak mau ngelatih atau jadi atlet lagi gitu. Tapi pada tahun 1988 dia, sebelum tahun situ lah, sebelum Olimpiade itu, dia tuh dipanggil untuk melatih 3 putri ini untuk mewakili Indonesia di ajang Olimpiade. Dan dia bilang kayak, oke, mungkin gue gak bisa bawa pulang medali untuk Indonesia, gue sebagai atlet, tapi 3 orang ini yang akan membawa pulang medali untuk Indonesia dan membanggakan nama Indonesia. Gila, itu merinding. Di sini gue juga baru tahu ya, ternyata mana itu nggak gampang. Itu yang pertama gitu. Dan aktor-aktornya, artis-artisnya di sini benar-benar diajarin panah beneran gitu, dan emang harus bisa gitu loh. Dan tadinya tuh cast-nya tuh Dian Sastro, tapi digantikan oleh Bunga Citra Lestari karena jadwal mungkin ya gitu. Dan si Donald Pandiangan ini terkenal galak banget, pelatih atlet panahan, tapi katanya Reza Rahardian memerankannya kurang galak gitu. Padahal gue ngerasa Reza Radian di sini meraninnya gila, ini mah galak banget. Masa sih ada pelatih segalak ini, seketat ini gitu. Tapi si Reza Radian katanya kurang galak, lebih galak pelatih aslinya gitu. Wow. Ini salah satunya Tiga Sri Kandi. Dan selanjutnya itu adalah film yang menurut gue kita semua pasti tahu, yaitu Susi Susanti yang membanggakan nama Indonesia di Olimpiade Barcelona tahun 1992, memenangkan medali emas, menyanyikan lagu Indonesia Raya di Barcelona dengan cabang bulu tangkis. Gila, kita pasti tahu semua Susi Susanti. Ternyata gue pas nonton film ini itu benar-benar kayak wow, perjuangannya dia nggak mudah banget. Film ini didirect sama Sim F, dan produsernya ada Daniel Mananta, diperankan oleh Laura Basuki yang memenangkan Best Actress di film Indonesia, Festival Indonesia. Dan akhirnya film ini benar-benar menjadi motivasi besar mungkin ya untuk para atlet Indonesia, khususnya atlet bulu tangkis, karena benar-benar menurut gue perjuangan dia nggak gampang gitu. Dia lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dia mencoba dari kecil suka bulu tangkis, main bulu tangkis gitu, dan dia juga berdarah Tionghoa yang tadinya kena rasisme, bukan orang Indonesia dan lain sebagainya gitu. Tapi dia mengibarkan bendera merah putih, membawa nama Indonesia itu di ajang Olimpiade Barcelona tahun 92 gitu. Kayak wow, semua itu dibungkam sama dia kalau dia tuh sebenarnya Indonesia gitu loh. Dan di sini benar-benar gue bisa ambil dari 3 film ini tuh ternyata perjuangan mereka untuk bisa di titik di mana yang kita kenal sekarang mereka udah sebagai atlet, yang kita kenal mereka membanggakan nama Indonesia, itu gak gampang gitu loh. Susi Susanti ini menurut gue filmnya sangat emosional. Gue paling suka adalah scene di mana film ini tuh di terakhirnya pas dia mendapatkan medali itu, Susi Susantinya yang diperankan Laura Basuki nyanyi lagu Indonesia Raya sambil nangis gitu. Gue yakin ketika adegan itu Laura Basuki ya beneran nangis gitu, karena gila, gue pun yang nonton itu bener-bener kebawa banget emosinya. Kayak wow, ini gue berasa nonton Olimpiade beneran gitu. Keren banget sih, itu gue akuin keren. Ini adalah 3 film yang wajib banget kalian semua tonton sih, karena terlepas dari ini adalah film yang benar-benar membanggakan, tapi ini adalah 3 film yang bagus, yang enjoy, yang benar-benar menurut gue nggak lebay untuk di directnya, untuk diceritakan itu nggak lebay. Jadi benar-benar bisa ngebawa aja sih. Apalagi 3 Sri Kandi yang ada salah satu scene yang gue suka tuh kayak La La Land banget.
joget-joget musikal dan itu bagus. Diiringin sama lagu tahun 80-an. Itu gue suka banget. Itu sih. Itu adalah 3 rekomendasi film yang benar-benar membanggakan nama Indonesia, atletnya, dan filmnya juga membanggakan sih menurut gue. Gitu. Dan itu aja sih. Mungkin kalian bisa komen-komen di kolom komentar. Kira-kira film apa sih biografi yang mengangkat atlet Indonesia gitu. Biografi apa lagi yang seru dan menarik gitu. Atau rekomendasi film apa. Atau review film apa. Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja rekomendasi film gue hari ini. Jangan lupa like, subscribe juga. Follow-follow sosial medianya Movie Freak. Instagram, Twitter. Itu ada. Dan TikTok pun ada. Segitu aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.